Lancelot dan juga Lunox ternyata. Jangan lupa, the single target ternyata. Tapi jangan lupakan Lunox-nya Lemon di season ke 5 apa 6 gitu. Oke. Okay. 5. 6 dia ada di gold ya? 6 juga, 6 dia bawa Lunox. Dia bawa Lunox. Iya, waktu udah dapat di grand final lawan Alter Ego. Yes, makanya Lunox ya, jangan lupakan Lunox ya. Dan bahkan ini dia, Hero Marky. Marky. Apakah dia akan membawa ke arah? Atlas masalahnya depan ya, ini puyeng loh ini. Dia harus bawa physical. Dia harus bawa physical damage dealer. Clean mungkin menurut Chris. Jangan. Kalau misalnya mau pun sekali. Kalau ada Beatrix. No. Atau Iritel. Brody. Iritel boleh. Tapi adalah concernnya dari Franco-nya siap. Dengan mobilitas yang cukup tinggi sih. Ataupun mereka juga mobilitas, bisa. Mobilitas masih ada. Mungkin kita mungkin akan melihat bagaimana Iritel. Tapi Bruno. Out of nowhere. Dia mau menangin range-nya. Dia pengen menangin laning phase. Dan bahkan kalau nanti tiba-tiba Finn maju dengan menggunakan perfect match. Bell Arena minta tepuk tangannya. Let's go. Let's go bersama dengan Kalung Emas. KB. Balong. Ranger Emas. Okay, let's go. Kayeye dan juga Finn berhadapan langsung di area mid. Mereka bertemu, santai dulu dan semuanya. Fokus terhadap purple buff, mengamankan terlebih dahulu. Akai di posisinya, lanjut di posisinya. Dan Finn mengarah dulu ke area mid. Dan Electroflash. Aku gagal fokus. Ya kan, Electroflash? Electroflash. Aku gagal fokus gak cuma Electroflash, tapi Max, lihat. Kung Fu Panda. Hey. Dan Iron Hook. Bagus banget. Kali ini bakal coba dihantam, tapi lihat di sisi dari arah top lane. Marky melakukan poking. Dan bahkan Skylar tertinggal satu level, satu buah tendangan kembali Marky. Lihat, dia menunjukkan kualitas Bruno yang memang memiliki damage yang cukup berat. Bahkan ada Finn di depan sana yang coba untuk menjaga pergerakan. Dan Kayeye berhasil menangkap dari Star Skylar. Masih ada The Soft Flower, it's okay. Buset, mempertahankan bola biar nggak hilang itu loh, Pak. Stuck. Ini efek slow-nya, kritikalnya itu pasti bakal masuk dan sering memberikan damage kagetan. Tapi coba lihat untuk kali ini, Atlasnya mencoba untuk memberikan gangguan dan juga membackup langsung karena dari Wanwa, tapi tertarik sudah untuk kali ini. Mau pergi ke arah mana? Marky. Debut pertamanya mendapatkan first blood. First blood di tangan Marky. Itu stuck 10 sih. Itu stuck 10. Karena lihat deh tadi, berkurangnya dari kecil-kecil buat keempat. Dan Finn itu jadi korbannya. Karena dia yang bisa dibilang jadi apa ya, tumpuan startnya. Tapi Sorizo. Wey, masih bertahan untuk Sorizo kali ini. Dimana dirinya nggak memiliki begitu banyak darah. Tapi dengan Frost Monsil dan juga Starland Stand. Harusnya ada shield tambahan yang masih bisa memberinya backup-an lagi. Dan bahkan lihat trigger disiplin dari seorang Albert. Dia tahan dari Phantom Execution-nya. Dia nggak main masuk ke arah belakang. Dan ini dia pertempuran cukup besar dari Tim. Bigator dan juga Arki Holsey. Albert berada di garis depan. Dan bahkan tidak berhasil tertangkap dengan satu buah Tondros. Tapi ini mungkin menjadi salah satu momen di mana Bigator mendapatkan keunggulan atas Turtle dari tim RRQ. Dilepaskan Lemon depan sana. Darkening telah dikeluarkan. Dan bahkan Lemon. Satu buah Bloody Hand. Flicker Wind. Bloody Hand kaya berhasil menyamakan semua. Atlas pasal Lane. Dan bahkan berhasil mendapatkan satu. Double kill lagi for triple kill. Dan ternyata diambil oleh seorang R7. Satu dibalas tiga. Wah gila sih itu. Trigger yang dilakukan Lemon. Dia loncat ke arah depan. Makan semua source skill. Lihat ada pergerakan dari Max-nya juga. Key-nya juga langsung ngegigit. Begitu banyak reward manipulation juga yang menutup pergerakan dari Bigger Than Alpha. Sehingga source ultimate-nya tertangkap dengan Fatal Link itu terlalu banyak momentum yang begitu wasted. Lihat, Bloody Hand, Reward Manipulation, Heavy Spin, semuanya hanya untuk Lemon. Dan ketika Finn-nya dapetin Fatal Link kena 4, langsung ada Knockout Strike. Dan begitu banyaknya eksekusi dari Albert dengan double kill dan poin-poin penting dari R7. Yes, dan bahkan kita lihat di sini Papulun di arah top lane. Marky masih berada di posisi yang unggul dari para pemain dari tim Arkyoshi Skylar. Dia udah punya Berserker Fury loh. Harus jauh berhati-hati lagi. Kalau bisa tidak memberikan dia kesempatan untuk bisa mempertahankan stack-nya pula. Tapi Thailand. Moving speed again. Untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert masih coba untuk farming. Marky seorang diri dan sama Skylar, ini biasanya dia akan selalu membawa karena attack speed. Karena Wanwan gak butuh movement speed. Iya, betul. Dia bergantung pada basic attack dan juga untuk dari segi pasifnya. Dan untuk sekarang, Finn lagi. Jangan lupakan, Papulo. Oke. Itu dia ditarik, gak kena. Dan sekarang Fatalinya kena langsung karena dua orang. Dan udah ada lagi satu backup dipakai belakang. Untungnya Heavy Spin bisa menghilangkan itu semua. Oke, Finn memberikan badannya. Biarkan dia ditumbangkan. Karena di sisi sebaliknya, ini akan menjadi keunggulan untuk seorang Skylar. Tapi nampaknya Skylar tidak mendapatkan itu karena Marky tidak pula. Kayeye, Bloody Hand, it is powder ke Marky. Kali ini gak bisa menyelamatkan dirinya, one last hit. Dan ternyata Skylar still survive. Terlalu jauh di arah top lane. Marky again berhasil memberikan sedikit permainan luar biasa. Petra Magic Mission, Mr. Bangan,
Albert membalaskan satu buah poin untuk tim RTOG. Ini Albert kayak ibaratnya kayak menjadi pusat pengaduan ya. Di mana rekan-rekan yang membuat setup, membuat sebuah inisiasi, Albert harus menjadi sang eksekutor untuk bisa mendapat dari sejauh ini selalu ada loh. Bang, yes. Saya dipukul, Bang. Nah, datang Albert udah. Tapi balik lagi dengan 100% kill participation yang dihadirkan, artinya emang selalu ada fight ketika ada Albert. Dia udah punya War X. Yep. Dan ini makin lebih berbahaya karena Max. Masalah Max of Execution Prakut dan Real World Manipulation Max Retribution diamankan. Dan Maska di sisi lain. Promoting. Terbuka begitu saja. Seperti yang Pak Pulon dan Profesor kami bilang. Albert seperti pengaduan tapi Marky. Marky dia berhasil mendapatkan satu buah turret. Itu memang kecil. Terlihatnya satu turret. Tapi dia berhasil mengamankan platingan. Dan bahkan dia untung jauh atas seorang Skylar. Oke, Turtle bisa nongol lagi tapi tidak untuk Turret di mana. Turret tidak akan tumbuh kembali. Hilang ya sudah, menjadi kecil, menjadi agak menyusut juga ada pertahanan dari RRQ OC yang ada di bagian atas dan mereka pun harus terfokus untuk bisa melakukan itu. Hey. Yes, Bu. Turret gak bakal bisa tumbuh lagi. Ini seperti bubur sudah jadi nasi dan bahkan dia masuk lane. Sorizo terbang setengah cukup besar tapi Finn mencari KYY di mana beradaannya. Pesa bisa terbangkan Moreno. Real World Manipulation save the day. Tidak Moreno. Dia permainan luar biasa bagus tapi KYY menahan dirinya gak bisa apa lagi yang dia lakukan. Bahkan KYY hanya bisa berpasrah diri kepada yang kuasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada yang bisa membuat Thor Skylar berhenti menumbangkan dia. Oke, 8 berbanding 3 poin killnya di tengah. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena Zato terparat ya. Sementara Marky sudah bergerak akan kemana lagi rotasinya. Scarlet Phantom. Satu kritikal lagi masuk ke dalam tubuh dari Bruno. Bukan hanya kritikal, attack speed. Jangan lupakan itu. Yep. Dan bahkan dari Sorizo udah punya Enchantment of Talisman. Dari sisi Bigetron Alpha yang tadinya mereka melakukan sebuah owning. Tapi kali ini semua berbalik. Seperti semudah itu dia berbalik hati kepada yang lain. Aduh, sabar. Gak usah pukul meja gitu ya Pak ya. Sabar. Tapi untuk sekarang Turtle-nya satu untuk satu. Yep. Yes. Dan ini yang mungkin akan menjadi sedikit pembeda dengan gold leading yang menuju ke arah 4000. Tadinya Bigetron Alpha unggul dari segi objektif. Tapi turret-nya bisa dibilang cukup berimbang. Bottom lane hancur, top lane hancur. Dan buat sekarang, ganking adalah satu-satunya cara untuk didapatkan dari Bigetron Alpha. Memaksimalkan ganking di arah bottom lane. RRQ OC R7 terbakar. Lemon mencoba menyelamatkan R7. Arrowsnya tercancel. Lihat berapa banyak sword skill yang keluar di bottom lane. Tapi ini membuat Champion Gator tidak bisa menyelamatkan apapun kecuali turret. Ingat turret tidak tumbuh lagi. Dan nampaknya tumbuh rasa sayang akhirnya turun ke arah belakang. Waduh. Apa yang tumbuh? Rasa sayang. Wah. Melihat yang cantik. Betul sekali. Kenapa? Karena Mobile Legends pun sama seperti kehidupan di mana lu harus belajar rotasi. Atau lu juga belajar untuk menerima semuanya tidak sesuai ekspektasi. Ya, lo harus belajar rotasi dan lo harus menerima. Belajar kenyataan kalau hidup tidak seindah itu. Dutch lagi R7. Waduh, ini dia fatalinya akankah keluar namun tidak. Karena masih bisa kabur ke bagian belakang tapi purple buff-nya dijagain. 1 kali 24 jam lu gak boleh ada di area tersebut. Oh, Ajimania matang. KYY. One Iron Hook berhasil mendapatkan Albert. Shutdown didapatkan. What a play from KYY. Dan itu kayaknya adalah Iron Hook personal. Iron Hook personal, itu targetnya benar-benar on point banget. Gua gak setuju, itu Iron Hook sentimental. Itu semuanya pakai perasaan sepertinya Profesor. Oke, mereka punya kesempatan membalikan keadaan. Mereka bisa mendapatkan area mid, ternyata tidak untuk kali ini karena Skylar-nya di bagian belakang dan juga untuk perfect match-nya. Udah mulai maju ke bagian depan, masih belok kiri dulu, belum mau ke kanan. Gua bisa melihat ini Bigetron punya power yang cukup kuat dengan line up ini nampaknya ya. Ya, apalagi buat sekarang nih. Max yang sudah mencoba dengan AK ini skin eksklusif dari Mobile Legends Bang Bang X Kung Fu Panda yang sekarang lagi benar-benar ada eventnya. Hai, gitu. Nyanyi dong Profesor. Kung Fu Fighting. Hai. Jangan lupa beli ya. Dan buat kalian semua yang gak punya diamond, makanya. Itu kalian harus belajar dari sini. Oke, itemnya. Untuk Key sendiri dia udah selesai dengan Dominance Ice, tapi dia butuh lebih dari itu. Karena kalau misalkan dia yang jadi Samsak, dia yang bakal bonyok di sini. Udah terlalu banyak dealing damage dari teman-teman RRQ Hoshi dan sementara itu Finn. Wait, apa yang terjadi? Barusan ada suara rantai yang terdengar pula. Tapi jujur, ini aku lebih suka itemnya kayak gini. Ada clock, ada armor, ada regen HP, dan ada darah. Finn akan menimbulkan tanda tanya. Dia mau kemana? Radiant armor dia bisa. Immortal dia bisa.
banyak item yang bisa dia dapatkan, tapi dia benar-benar melengkapi dari keseluruhan magical, darahnya, regennya, armornya. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh kedua tim ini ya. Sejauh ini mereka masih berputar di area mid, belum ada lagi inisiasi yang benar-benar terjadi. Finn lah emang benar-benar menjadi preman di dalam permainan ini, di mana saat dirinya nongol semuanya mundur, semuanya pergi dari tersebut, dan Finn yang mencoba untuk maju ke bagian depan dengan perfect match. Siapakah yang langsung terbanting? Reward manipulation sudah langsung dikeluarkan, fatalinya tidak sempat sejauh ini karena udirinya udah langsung menghilang. Sementara Lordnya masih kebingungan, pusing, masuk lagi ke dalam pit yang dia miliki dalam pertempuran, kembali terpisah. Masalahnya adalah bloody hand yang tepat dari seorang KYY. Finn bahkan gak bisa memfataling seorang Moreno, dan ketika udah tidak ada flicker dari seorang Vivin, kali ini dia gak bisa kemana-mana dan bakal langsung ditumbangkan. Lihat di arah Lord, tapi jangan lupakan Big Ethan harus mengingat retribusi dari seorang Albert, apalagi dengan satu balap pelotnya. Marky membantu pergerakan Max untuk melakukan satu buah lot, dan ini dia kekompakan dari R7, masukkan Brawl dan KYY jauh, dan retribusi diamankan oleh Max, berhasil mencuri dan mundur ke arah belakang. Mereka harus disengage, mereka gak boleh memaksakan teamfight. Big Ethan sudah mendapatkan keuntungan dan mereka harus mundur kembali sampai KYY bisa kembali ke lane up down. Wow, pengen pacaran sama anak kuntu sih, pengen Lord tapi gak dikasih. Itulah yang terjadi di mana untuk Big Ethan apa berhasil mengusir dengan heavy spin yang dimilikin, retributionnya on point, dan RRQ. Ada PR yang harus diwaspadai. Mau ngomong hai tapi gak disapa. Waduh. Ternyata Lordnya dicuri di Geron Alpha. Wow. Dan inilah dia Albert yang tadi sempat hampir bisa dibilang untuk melakukan penem execution. Tapi namun itu ada heavy spin. Dan ini Akai, kita tahu untuk kendali dia di dalam Lord itu mahal banget. Heavy spin bisa ngedorong siapapun. Dan bahkan dengan retribution yang on point kali ini, Max berhasil mengamankan untuk di menit yang ke-11. Walaupun kita melihat secara gold leading. R7 akan ke down dan ternyata hilang. Hilang begitu saja. Lagi. Pick off lagi dari KYY. Bahkan Marky sempat melakukan satu buah poking untuk stacknya. Agar ketika team fight dia dengan stack yang maksimal. Lihat dari kondisi seperti ini. RRQ Yoshi berada terpressure di posisi 3 lane. 3 lane push yang kali ini tidak baik. Dan bahkan arrow hook di sekarang belakang. Albert target ke arah Marky. Albert tidak boleh gelap mata. Target yang utama bukan Marky. Karena ketika dia menuju ke arah Marky itu bisa menjadi berbahaya. Profesor. Ada tackle. Yes, dia ada tackle. Dan bahkan dia bisa menjadi satu buah pisau bermata dua. Tapi Finn telah melakukan konsilnya. KYY menjadi pilihan. Flicker ke arah belakang. Trigger disiplin dari seorang Finn. Akhirnya berbuah manis. Dan itu kayaknya bakal hanya memberikan space untuk Skylar. Karena balik lagi di sini udah gak ada lagi bloody hand dengan flicker. Gak ada lagi key loncat tiba-tiba gigit. Gak ada. Jadi Skylar udah bisa dibilang ada di tempat yang aman. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Ingat 2 menit. Yes. 100 detikan. Dan bahkan menuju ke arah belakang KYY. Fatal ini tadi Lemon is coming. Dan bahkan di sana Crossbow of Tank. With the questions of the team Moreno Max. Memilih combo untuk pemain tim RRQ. Setidaknya para pemain tim Big Ether hanya kehilangan KYY. Tapi di sisi sebaliknya, RRQ harus melakukan tugas bersih-bersih dulu, say. Bersih-bersih dulu. Begitu banyaknya wave minion yang ada di tiap lane-nya. Real time win probability di mana RRQ 60%. Di Geton Al. 40%. Well, sekarang Skylar pun memiliki item yang sama, yaitu adalah Scarlet Phantom. Efek frenzinya. Efek frenzinya akan menimbulkan sebuah critical yang sangat mengerikan. Tapi berarti Moreno bukan lagi targetnya karena udah punya Winter Master. Dan semuanya pasti bakal rontok, Pak. Iya, iya. Rontok banget dengan adanya satu item ini juga. Oke, mungkin targetnya lebih ke arah depan. Frontliner seperti Max mungkin? Yap. Karena kita tahu untuk Demon Hunter Sword juga akan melumpuhkan bagaimana total HP yang dimiliki oleh seorang AK itu sendiri. Lemon juga memiliki damage dealt by Axe yang tertinggi untuk sekarang, 29.000 damage dealt. Dan Skylar udah mulai menyusul juga dengan tadi Crossbow of Tank yang sangat on point. Lord akan muncul dalam waktu 5 detik lagi. Dan untuk sekarang bagaimana setupnya bergantung kepada dua laner kita yang lagi motong lane. Sorizo dan juga R7. Yes, oke. Okay. Lord yang kali ini mungkin nampaknya harus coba diatasi oleh para pemain dari tim Big Ethan Alpha, karena ini Lord yang cukup penting. Mereka bisa membalikan keadaan dan bahkan lihat Master Coach dikeluarkan dari Finn. Memakai flicker yang Max di depan sana dan bahkan retribution di spawn point. Kalah, menuju ke arah depan. Tidak berhasil mendapatkan satu buah retribution, memilih tumbuh. Tapi Sorizo jangan sampai offside. Yang gue suka dari Sorizo adalah dia selalu memanfaatkan laning-nya. Dia selalu berada di posisi yang setidaknya gue harus menuju ke arah depan membawa minion gue. Agar kalau teamfight di Turtle atau Lord-nya kalah, gue tuh gak kehilangan. Dan lihat aja, lihat di map-nya. Sorizo langsung menuju ke bagian top lane. Iya, dia tahu. Itu adalah mirror dari tempat Lord berada. Lord-nya karena berada di bawah.
apalagi Lord Enhance ini bakal didorong banget karena R7 menangin di arah bottom lane. Tapi untuk sekarang setupnya bakal seperti apa? Oke, setupnya kita bakal lihat ini harus menjadi satu buah poin utama untuk Vin. Lord di arah bottom lane, dia lepaskan begitu saja. Ternyata bukan itu poin utamanya. Dan Vin, kali ini berjuga arah belakang, mencoba untuk melakukan zoning out. Berhasil dapetin satu buah turret. Malah main dari BG, turun alpha 40. Dan Iron Long! R7 masih mana mantap dan down! R7, kill survive kah? Dan bahkan R7 tidak tumpah! Oh my god! R7 still survive, Bapak. Oke, dan ini dia rolling out untuk aja terbuka. Double kill berhasil didapatkan oleh Wanwan dan mereka punya kesempatan langsung menyelesaikan game ini, di mana Finn yang mulai maju lagi dan juga satu pesaran di arah top lane udah dihancurkan. Oke, Albert berjaga ke belakang, fokus ke arah depan, kayak down dan bahkan Albert langsung mati bisa diberikan fokus ke arah B3. Beliau mampu terjadi Aral Kiyoshi take the game. Aral Kiyoshi mengamankan game yang pertama. R7 buying time. R7 selamat dan bahkan tidak tumbang di dalam hampuran sang robot. Wow.